Kinerja pertumbuhan Bank Mega pada kuartal kedua tahun ini mencapai hasil yang signifikan, hingga mencapai 2 kali lipat dari tahun lalu. Beberapa pencapaian kami adalah laba sebelum pajak tumbuh 112% 112,7% menjadi 1,03 triliun tahun lalu. Membaiknya pertumbuhan laba ini adalah imbas pembenahan internal di Bank Mega. Selain itu, dana pertumbuhan pihak ketiga yang mencapai 40 triliun lebih adalah bukti kepercayaan masyarakat kepada Bank Mega. Pada kesempatan Publix Expose Kamis kemarin, Bank Mega yakin dapat mencapai hasil signifikan pada penawaran bursa perdana. Di awal tahun ini, beberapa program corporate social responsibility yang telah kami jalankan antara lain memperingati HUT Bank Mega dengan menyelenggarakan program edukatif tentang bahaya narkoba dengan tema Think Health Not Drug bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, juga bantuan hibah komputer layak pakai ke sekolah-sekolah, kemudian mendukung program edukasi perbankan Ayo ke Bank dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi perbankan. Dengan laporan rutin Bank Mega per triwulan kepada publik, diharapkan dapat semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat umum kepada Bank Mega sebagai bank yang dapat dipercaya. Christopher Nove, Jakarta.